Ayo teman-teman, nih ada pepaya ya, silahkan yang mau Enak nih. nikmatin buah pepaya malam bulan suci Ramadan ya. Nah, sambil kita melihat ayamnya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke kandang ayamnya ya. Selamat malam teman-teman. Oke, pada kesempatan malam ini, nah ini malam bulan puasa ya. Nah, di sini kita akan melihat-lihat ayam teman-teman. Oke, dan di sini ini lagi di kandang teman ya. Nah, ini jenis pakwai teman-teman. Ini ayam jenis pakwai ya. Oke, kita tutup. Aduh, ini nyangkut deh. Kandangnya ini sederhana. Nah, di sini pakwe juga, teman-teman. Pakwe jenis pakwe Black Bull ya. Dan ini super. Harga juga lumayan teman-teman. Ini jenis pakwe juga ya. Oke, tutup. Nah, ini pemiliknya ini. Nah, dan ini lagi nih. Ini jenis apa ini, Bang? Nah, ini juga pakwe ya. Udah tiga pakwe di sini. Tutup lagi. Nah, ini pemiliknya ini siapa, Ruadi? Nah, kalau ini teman-teman jenis mangon ya. Nah, ini jenis mangon. Nah, ini lagi dorong bulu leher ya. Nah, bulu pada muda-muda semua ini di kepala, bulu muda semua. Oke, tutup. Ini juga kalau ini apa jenisnya, Bang? Ini BK mix mangon, teman-teman ya. Dan ini semua harga lumayan, teman-teman. Kata pemiliknya ini di atas 5 jutaan ya per ekor. Ayam mahal, teman-teman. Kalau saya bukannya tidak mampu sih membeli, tapi tidak ada uang ya. Sama aja tidak mampu. Oke teman-teman, itu ya ada 5, tapi ada di dalam rumahnya juga ada itu yang harga 25 juta. Cuman yang di luar ini, di halaman luar ini yang sekitaran harga 5 juta ke atas, teman-temannya standar 5 juta teman-teman. Oke teman-teman, selamat malam ya. Sampai di sini dulu, semoga kita sehat-sehat saja dan semoga kita esoknya bisa lancar mengerjakan ibadah puasa teman-teman ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa ya, dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share dan subscribe channel saya ini teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.